abadi. Apel besar ASN dalam rangka mewujudkan ASN bersatu, ASN berhak, dan ASN taat pajak. 2024 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap untuk diperiksa. Laksanakan. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. Satu, setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima, menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Rakyat Subang, Subang, Sampurasun. Pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pertama sekali tentunya saya ingin mengucapkan apresiasi, penghormatan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang yang telah menjaga kondusivitas, menjaga ketertiban selama penyelenggaran pemilu tahun 2024 ini. Sikap netral yang ditunjukkan oleh seluruh ASN telah menyejukkan proses demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Subang. Kemudian selanjutnya, hari ini juga kita sudah melihat bahwa ternyata ASN di Kabupaten Subang itu bisa kompak hadir di alun-alun ini. Ini menjadi modal awal kita untuk membentuk tim yang kompak, tim yang solid di lingkungan Kabupaten Subang ini. Kalau ASN kompak, kalau ASN solid, saya yakin semua permasalahan yang ada di Subang ini bisa kita selesaikan dengan baik.
dan organisasi apapun yang ada di luar dari ASN pasti akan segan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau kita kompak, kalau kita solid, organisasi apapun yang di luar Pemda itu akan segan kepada kita. Saya berharap ke depan, ya, di lingkungan ASN ini tidak ada lagi blok-blokan, tidak ada lagi faksi-faksian, tidak ada lagi rejim-rejiman. Yang ada rejim Subang Bersatu, sebagaimana apel besar yang kita lakukan pada pagi hari ini. Saya sangat berharap ASN Subang ini bisa bersatu untuk bisa membangun Subang ini menjadi lebih maju, menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya, saya tentunya sangat berharap kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Subang ini juga bisa menunjukkan kinerjanya yang lebih baik. Karena apa? Kinerja yang baik akan menentukan juga kesejahteraan yang diperoleh oleh masing-masing ASN. Gaji atau TPP dan TPP yang Bapak Ibu dapatkan sampai dengan hari ini, basis pengukurannya untuk tambahan gaji, tambahan TPP itu adalah kinerja